Tapi Bang, Bank Rakyat Indonesia belum memutuskan untuk menurunkan suku bunga kreditnya pasca penurunan BI rate. BRI mengaku masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Asmawi Syam, mengaku masih akan mempertimbangkan penurunan suku bunga kredit BRI. BRI harus jeli melihat imbas dari penurunan suku bunganya. Karena jika penurunan bunga terjadi, maka hal tersebut akan mempengaruhi suku bunga suku bunga simpanan, giro wajib minimum, dan akan mempengaruhi penurunan likuiditas. Oleh karena itu, Asmawi akan hati-hati dalam menerapkan keputusan ini. Selain itu, Asmawi mengaku sebelum BI rate turun, BRI telah menurunkan suku bunga kredit untuk kredit usaha rakyat hingga 9%. Hitung kan nanti kalau suku bunga itu kan kaitannya dengan suku bunga simpanan, ya. Jadi itu banyak kaitannya suku bunga simpanan kita, terus tadi GWM turun, giro wajib minimum turun, kemudian nanti ada kaitannya dengan penurunan likuiditas tadi, ada penambahan likuiditas.